Bismillah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami telah pun menghantar memorandum tuntutan mahasiswa-mahasiswi terhadap tindakan profesional pegawai JPMK kepada Ketua Suha Sementara iaitu Tuan Anwar bin Muhammad untuk menyatakan bantahan dan pihak mahasiswa terhadap tindakan-tindakan profesional pegawai JPMK terhadap mahasiswa-mahasiswi dalam di Malaysia ini. Jadi untuk pertemuan ini saya jumpa Ustaz Sulaiman untuk menceritakan tentang memorandum tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah dapat sampai ke Sabah untuk menyerahkan memorandum susulan daripada program yang diadakan oleh Imram pada semalamnya, iaitu di rumah Kelantan, tentang penerangan isu semasa. Jadi banyaklah isu-isu semasa yang kita dengar, antaranya isu-isu semasa yang berada di Pongkor dan juga berada di Mansurah khususnya. Dan pada hari ini saya bersama Presiden Pemuran iaitu Ustaz Syah Mugan bin Tenggiri dan beberapa orang MP datang ke Sabah untuk menyerahkan memorandum berikutan berlakunya satu perkara yang tidak satu masalah yang berlaku di Mansurah khususnya, iaitu kita menyerahkan memorandum kepada Encik Saiful sendiri tentang kita menuntut kepada pihak JPMK untuk melaksanakan tugas dengan profesional. Dan kalau kita lihat sebelum ini ada sedikit halal yang berlaku di dalam yang telah dilakukan di dalam pihak JPMK. Okay, terima kasih teman. Itulah apa sikit gambaran mengenai kedudukan Pontor yang telah pun diambil tindakan pihak profesional terhadap DPM Pontor dan juga PCT dengan pihak ejen yang tidak tidak mendaftar dengan pihak JPMK. Okey, untuk itu kita mendengar sikit respon daripada pihak presiden mengenai dua perusahaan isu, yang itu terutama di isu di Pontor dan yang keduanya di berlaku di Mansurah. Jadi, silakan presiden untuk mengenalkan kami random dan juga usul yang telah kita canangkan kepada pihak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini pemerang mengambil tindakan berjumpa dengan kuasa usaha sementara iaitu Encik Muhammad Saiful Anwar bin Muhammad untuk kami menyerahkan memorandum, di mana dalam memorandum ini menyentuh berkenaan dengan dua isu. Pertamanya iaitu isu yang berlaku di Taufah dan yang keduanya isu yang berlaku di Mansurah. Dan dalam ini kami nyatakan beberapa usul dan cadangan di peringkat pemeram untuk pihak KBMK melaksanakan cadangan tersebut. Yang pertamanya, kami mengharapkan supaya kerajaan Malaysia menghantar pegawai-pegawai JBMK yang lebih berintegriti dan juga profesional dalam melaksanakan gerak kerja. Dan yang keduanya, iaitu kami meminta supaya pihak Kedutaan Besar Malaysia Kaherah mengambil sikap yang tegas terhadap pegawai-pegawai yang berlaku yang menyalahgunakan kuasa. Dan cadangan yang ketiga iaitu mendesak supaya pengarah JPMK iaitu Profesor Madia Dr. Jamil bin Hashim untuk menarik balik surat yang telah dikeluarkan oleh JPMK terhadap ejen medik Mesir di Tongkol. Dan perkara yang ketiga iaitu menyeru kepada JPMK, Jabatan Penuntut Malaysia Kaherah, untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan pemeram. Dan pemeram bersedia untuk bekerjasama dengan JPMK pada bahagian akademik dan juga kebajikan. Dan perkara yang kelima, kita memohon kepada pihak kerajaan Malaysia supaya menghantar pulang pegawai-pegawai yang menyalahgunakan kuasa ini sekiranya mereka tidak mengubah sikap salah laku mereka ini. Jadi inilah cadangan di peringkat pemeram untuk KBMK melaksanakan perkara tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden dan juga terima kasih kepada yang hadirin yang hadir pada sidang media ini. Dan kami mengharapkan memorandum ini sampai ke pihak yang berkenaan, pihak yang wajib, dan tindakan yang ambil terhadap perkara yang telah berlaku kepada mahasiswa ini. Dan moga-moga dengan kebangkitan mahasiswa Islam ini dapat mengembalikan roh Islam dalam diri dan kita kembalikan akhlak Islam yang sebenarnya. Jadi sekali itu dulu. Allahumma'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pegang.